prajurit satu kata, satu hati, satu pikiran. Sekali lagi, prajurit satu kata, satu hati, satu pikiran. Tepuk tangan semuanya. Bapak ibu sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena kita semua berada di sini dan berada di sini pagi hari yang cerah ini, kita bisa mendapatkan ridho rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kurang suatu apapun. Kita bisa melihat di antara kita banyak sekali yang luar biasa hari ini. Ada hal-hal yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini terkait dengan Pautin Antara 13 dan Pautin Jalas Nasri. Walaupun Pautin Antara 13 itu sudah berlalu beberapa saat yang lalu, kita sangat sibuk sekali, kita sangat sulit untuk menentukan waktu yang bisa di samping itu kita dalam kondisi transisi geseran tempat dari makhluk lama ke makhluk yang baru ini, sehingga kita baru bisa melaksanakan merayakan lantaran yang keempat tahun ulang tahun lantaran 13 yang keempat. Di usianya yang keempat kita sudah bisa memiliki gedung yang luar biasa, semoga ini adalah hal yang luar biasa. Di usianya keempat kita bisa mendapatkan lokasi yang luas ini. Kalau kita masih meraba-raba, kita belum bisa maksimal karena memang keterbatasan dana untuk membangun sarana dan prasarana. Tapi dengan diawali dimulainya bangunan gedung ini, biar kita akan terus mencoba untuk mulai membangun. Dan kita harapkan tanggal 13 semakin hari semakin baik. Bapak ibu sekalian, waktu yang ini kita samakan antara satu jelas nasri karena kita akan diolah efektif dan efisien agar supaya semua bisa terkabul dengan baik acaranya. Dan sebenarnya acara ini untuk internal kita sendiri, bapak ibu sekalian. Saya usul dan lalu di tengah jalan, ini luar biasa mulai sepeda. Bahwa ternyata memang sudah kita ajak di sini aja sekali juga. Tepuk tangan cepat. Sudah menghadirkan dari gabungan kita. Juga di sini hadir bapak-bapak, keluarga, masyarakat di sekitar Lamburungan. Terima kasih sudah datang bapak-bapak sekalian. Semoga kehadiran tanggal 13 di sini bisa memberikan arti buat bapak-bapak sekalian, bisa menjaga keamanan bapak sekalian, bisa kita bersama-sama membangun wilayah ini, bapak menjaga kita dan kita menjaga bapak. Ya, kita bisa saling menjaga, kita hidup tenteram, hidup nyaman di sini untuk menikmati kota Tarakan khususnya di Lamburungan ini. Dan kita berharap ke depan bapak sekalian, bapak di sini juga bisa menjadi keluarga besar angkatan laut juga, keluarga besar angkatan 13, bukan siapa-siapa lagi. Jangan sampai ada musuh di antara kita. Jangan sampai ada hoak, jangan sampai ada ujaran kebencian. Nanti kita bisa menjadi satu, mewujudkan apa yang bapak-bapak inginkan sebagai sebuah keluarga masyarakat dan komunitas masyarakat di sini. Bapak-bapak sekalian, para wadah lantama, para asisten, saya juga ingin berterima kasih juga kepada BRI yang sudah ikut terlibat di sini. Kita itu merepotin BRI terus ya setiap ada acara. Tapi tidak ada masalah karena memang BRI juga merepotkan kita juga sebenarnya juga. Bapak dan perangkat dari BRI, Pak, kita ini bukan siapa-siapa, Pak. Kita ini mengangkat masih hal yang baru. Kita tidak ingin terlalu berkor-kor di depan luas. Ya. Nanti kalau ini semua sudah setor jadi, mungkin pada saat Pautin TNI AN nanti pada bulan September, kita akan lakukan kita di sini. Dan mungkin juga pada saat Pautin TNI nanti kita akan lakukan di sini kalau lapangan kita ini sudah selesai terjadi. Dan kalau saya mau undang secara terbuka, saya masih malu. Lapangan upacara ini masih belum jadi, kantor kita juga belum jadi semuanya. Saya berharap dalam waktu dekat dermaga kita juga akan terjadi. Semoga nanti
Bapak Kasal sudah ada di sini untuk meresmikan kantor kita ini dalam kondisi yang bisa dan patut untuk dilihat dan wajar. Bapak Ibu sekalian, Presiden nomor 13 dan para undangan sekalian, terakhir saya ingin bantuan doa agar supaya nomor 13 ini bisa menjadi lebih baik. Saya ingin setiap dari kita masing-masing bisa memiliki andil untuk memberikan arti dengan nomor 13 ini berarti buat masyarakat, berarti buat pemerintah daerah, berarti buat bangsa dan negara ini. Sekecil apapun yang kita lakukan, saya yakin itu pasti ada hal-hal yang bermanfaat. Tapi sebaliknya, kita berharap juga bahwa ibu sekalian di sini, dengan keberadaan kita ada di sini, dengan semakin tuanya usia kita, dengan semakin bertambahnya usia yang utama, jangan sampai kita berbuat yang tidak baik. Jangan sampai kita memberikan nilai-nilai atau value yang negatif ke masyarakat. Jangan sampai ada hal-hal yang membuat nama baik kita yang harusnya dikedepankan malah bisa menjadi titik nadir. Oleh karena itu kita mari sama-sama semakin matang, semakin hari yang utama, maka kita semakin dewasa, maka kita semakin banyak lebih berbuat untuk masyarakat. Pak Udin. Tidak banyak yang mungkin ingin saya katakan. Saya berharap semuanya bisa menjadi satu. Tadi untuk kita adalah Al-Mustahidah. Tanpa tiga hal ini kita tidak akan bisa berubah. Apapun yang akan kita lakukan, kalau kita berlandaskan sebagai suatu tim, kalau kita punya pemahaman, kita memiliki satu kata, kita memiliki hati yang sama, kita memiliki pemikiran yang sama, GPSI. Satu kita akan menjadi lebih baik. Dan bangsa kita akan menjadi lebih baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sampaikan salam rumah saya kepada seluruh keluarga yang belum ada di sini, anak-anak, mungkin yang sudah punya cucu juga, kepada yang tua, sampaikan kalau kita teman-teman sudah punya cucu yang muda, sampaikan kalau kalian sudah punya kantor yang lebih baik, kepada kantor yang lama, kalian kita semua ada di sini. Oh ya, saya selalu lupa juga di sini juga ada teman-teman dari Hongkong, ya, komunitas. Terima kasih sudah datang di sini. Ada kebetulan teman-teman dari Hongkong meminta jalan kaki ke arahkan. Baik untuk yang selanjutnya untuk ibu-ibu, Mbak Uta Yala. Dalam rangka Mbak Uta Yala, kira-kira apa yang bisa diberikan untuk bapak-bapaknya? Pertanyaan ini mungkin tidak boleh untuk dijawab, tapi sudah boleh dilakukan. Ibu sekalian, ialah Nafri, usianya yang 73 tahun usia dalam Nafri. Sebetulnya usia ini sudah cukup luar biasa lebih tua daripada saya sendiri. Ada hal yang mungkin perlu kita sepakati bersama di sini. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan jalan senasri? Apa manfaat jalan senasri? Apa yang bisa diberikan jalan senasri untuk organisasi Angkatan Laut? Bapak Ibu sekalian, banyak sekali hal yang kita pelajari dari waktu ke waktu. Jalan senasri dari waktu ke waktu pada saat saya muda berbeda pada saat masa sekarang. Situasi yang berkembang pun akan menuntut kita berbeda. Pada saya masih muda, kecil, tuntutannya luar biasa berbeda. Dulu tidak ada medsos, sekarang sudah ada. Dulu tidak ada handphone, sekarang sudah ada. Dulu ibunya mungkin berpendidikan, sekarang sudah banyak S1, S2, dan bahkan S3. Isi seorang pertama mungkin sudah ada S1, bahkan sudah ada S2. Jadi banyak sekali hal-hal yang dituntut. Bahwasannya ibu-ibu Yalas Nasri itu sebetulnya tidak usah mengenal pangkat. Tidak perlu melihat bapaknya itu pangkatnya apa, terus kemudian ibunya ikut-ikutan jadi lebih tinggi bahkan dari bapak-bapaknya.
ada hal-hal yang mungkin diperlukan adalah bagaimana Yayasan Nasi ini menjadi suatu organisasi untuk kepentingan sosial, untuk kepentingan bagaimana bisa membantu keluarga-keluarga prajurit yang ada di sini. Saya sampaikan kembali ke saya, kalau bisa Yayasan Nasi, biarlah yang diutamakan itu dalam keluarga. Yang diutamakan adalah bagaimana keluarga ini bisa memiliki tingkat kualitas keluarga yang lebih baik. Kita tidak perlu harus setiap hari mungkin biar ada nasi mungkin. Kita tidak perlu harus melihat jelas adalah kalau tidak itu jelas nasi nanti bapak-bapaknya tidak dapat pangkat. Terus kalau misalnya ibu-ibunya itu tidak benar, terus bapaknya tidak ada hubungan antara bapak dengan ibu ya. Tidak ada. Ya, kalau bapaknya profesional sudah. Tapi jangan sampai ibu-ibunya ikut-ikutan cawe-cawe. Tapi saya secara pribadi berharap yang penting adalah halte yang penting adalah jalan saksi bagaimana kepentingan keluarga bisa ditingkatkan. Bagaimana bapak-bapak yang bekerja ini bisa terbantukan. Bagaimana organisasi angkatan laut ini bisa dimajukan. Bagaimana masyarakat adik, bagaimana prajurit keluarga ini bisa disejahterakan. Ada suatu hubungan batin yang akan bertumbuh kembang sebagai suatu keluarga. Gara-gara mungkin yang pangkatnya bapaknya lebih rendah tapi ibunya lebih punya kemampuan, dia bisa menjadi bagian dari pengurus organisasi yang lebih tinggi. Dan kita juga berharap ini supaya bisa dipahami. Karena jelas nasi bukan semata-mata hanya ketika terbentuk karena jabatan bapak-bapak. Mungkin untuk ketua ya dan wakil atau beberapa jabatan mungkin silakan. Tapi hal-hal yang lain saya secara pribadi, mari kita bentuk Yayasan Nasi sebagai suatu organisasi yang profesional, tidak terikat dengan jabatan suami. Kalau memang ada istri tamtama yang berpintar, mari kita angkat dia menjadi pengurus. Kalau ada istri yang utama pintar yang bagus, kenapa tidak kita tarik sebagai bagian dari pengurus? Ya. Karena ini lebih penting. Ya. Dan jangan sampai minder. Seringkali, waduh, suami saya seperti ini, saya minder. Jangan dibuka ya. Tidak ada, tidak usah, tidak perlu. Saya sampaikan ke saya. Mari kita lanjutkan jelaskan sih untuk mewujudkan keluarga bahagia dalam prajurit. Demikian yang mungkin bisa saya sampaikan pada Pak Jelas Nasri dan Petunjuk Petunjuk ini. Semoga Jelas Nasri yang tahun 13 dari hari ke hari menjadi lebih baik, semakin guyup, semakin rengkuh. Sekali lagi, tidak ada dusta di antara Jelas Nasri, tidak ada ujaran kebencian di antara Jelas Nasri, tidak ada saling sindir menyindir, tidak ada saling iri, tidak ada saling kalau ada yang lebih cantik bilang ya sudah kamu lebih cantik buat saya. Tidak ada yang bilang jangan ada hal-hal biasanya kan begitu ibu kan. Nah, mari kita sama-sama menjadi sebuah keluarga besar yang satu nomor 13 untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, keluarga yang tingkat kualitas pendidikannya, kualitas kesehatannya menjadi lebih baik lagi kemudian hari. Terima kasih mungkin yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf dan kepada semua panitia juga saya ucapkan terima kasih kepada semua panitia yang terlibat dari Bordelis dan juga saya ucapkan terima kasih semua pemain yang ada terlibat pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prajurit, satu kata, satu hati, satu pikiran. Terima kasih.